1, 2, 3. Oke, tetap berdiri, berdiri. Kami undang wakil dari Rukun 1. Dengan hormat kami panggil Bapak Ratu Anak. Bapak Ratu Anak, apakah Bapak ada? Oke, Bapak Salmon silakan mendampingi di samping Ruben Fendi. Kemudian wakil dari Rukun 2 kami panggil Bapak Thompson, Pak Thompson. Samping Ruben Fendi, samping Pastor Leski. Kemudian mewakili para suster, kami mohon kesediaan suster Kedonia. Mewakili para suster semua, kami mengundang suster Kedonia. Kemudian mewakili wanita Katolik Republik Indonesia, apakah ada? Silakan Ci Debbie. Mewakili orang muda Katolik, Ibu Esi. Mewakili kaum Bapak Katolik, Bapak Ketua KBK. Kemudian mewakili para miskinan atau putra-putri LK. Siapa? Mogi. Mogi, cepat Mogi. Ya. Mewakili tokoh umat sekali lagi kami panggil spesial. Sebelah. Ya, kita menyanyi bersama lagu Selamat Ulang Tahun. Oh, mana tuh punya? Kita menyanyi bersama. Suster dia. Thank you.
potong kue. Potong kue. Kue. Potong kue. Potong kue. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potong kue. Potong kue. Ya, potongan kue berikut kepada Pastor Lexi. Oke, okay. Baik. Terima kasih. Mari kita kembali ke tempat kita lanjut ke acara yang berikut, yaitu acara penyerahan bingkisan Pastor Titus. Kami masih persilakan untuk berdiri di depan kepada Rusul atau kelompok kategorial yang akan menyerahkan bingkisan. Dipersilakan. Tidak panjang. Tidak bisa. Boleh, no? Dari rukun 2. Ya, ucapan terima kasih dari rukun 2 kepada Pastor Titus Rekai MSC. Oke, berikut bingkisan dari Orang Muda Katolik OMK yang akan diserahkan oleh Saudara Maku. Ada kata-kata Maku? Ya, nanti jika ada yang masih mau memberikan nanti setelah acara selesai. Dan kita lanjut ke acara yang berikut. Acara Rama-Rama atau Santap Kasih Bersama. Untuk itu, sebagai doa dan berkat kami mohon kesediaan Pastor Lexi. Yang terkasih Tuhan Yesus, para suster, bapak ibu, saudara dan saudari, yang beriman dan terkasih dalam Kristus Yesus,
lagi jam 10 malam. Jadi kita tetap menikmati suasana malam ini karena angka 30 itu cuma malam ini saja. Tahun depan sudah bergeser ke 31. Jadi mari kita nikmati malam ini dengan cara kita dan kita akan mensyukuri segala berkat Tuhan, makanan dan minuman yang sudah diharapkan kita. Dan saya membawa ke sini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih dan terima kasih kami haturkan kehadiratmu karena begitu besar kasih dan penyertaanmu yang tak pernah berkesudahan dan selalu kami alami hari lepas hari dalam perjalanan hidup kami, baik hidup pribadi, keluarga, panggilan, tugas dan karya perusahaan, baik sebagai imam biawati maupun umat dalam satu persamaan iman. Hari ini menjadi hari yang berberkat bagi kita, khususnya bagi umat paroki Santo Paulus Ternate di Kota Ternate, karena boleh merayakan sukacita iman, kegembiraan rohani, sapaan Allah atas hidup mereka lewat perayaan hari ulang tahun, perjalanan imamat dari pastor paroki yang terkasih Pastor Titus, usia imamat yang ke-30. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, usia imamat ke-30 ini terbeli dari kemurahan-Mu dalam perjalanan hidupnya, dalam memperlihat, menghayati, menghidupi dan melaksanakan meterai imamat yang telah Kau percayakan kepada dia dalam segala keberadaan hidupnya, rapuhkan keterbatasan dan keperdosaannya, yang telah hadir untuk membagikan kebahagiaan ilahi itu dalam doa, ekaristi, juga dalam perayaan sakramen lainnya, yang bagi umat menjadi ungkapan kehadiran-Mu. Kami telah merayakan sukacita iman itu dalam perayaan ekaristi. Kau menyapa kami dalam sabda-Mu, menguatkan kami dengan tubuh dan darah, agar bulu kehidupan kami kiranya tidak terputuskan dan sumbu kehidupan kami tidak pernah terpadamkan ketika kami lari mencari Dikau sebagai kekuatan kami. Berkatlah pada kita dalam perjalanan hidup selanjutnya, dalam perjalanan imamat, semoga imamat menjadi tanda kemuliaan yang sudah kita bagi dia untuk terus berkarya dalam perjalanan ini dengan kegembiraan yang sudah kita juga tentang hati mereka. Dengan hati yang terus kami mohon, berkatilah makanan yang dimakan. Semoga Engkau memberkati, menguruskan dia, menjadikan dia untuk menguatkan tubuh dan jasmani kami. Berkatilah juga keluarga umat pribadi yang dengan caranya telah berbagi rezeki dan kegembiraan yang Kau berikan lewat makanan yang dimakan. Berkatilah hidup mereka, keluarga, usaha-usaha pekerjaan dan juga apa yang menjadi maksud-maksud perjalanan hidup keluarga. Dan kami semua, semoga kami Kau pakai menjadi seluruh rahmat dan berkat-Mu lewat apa saja yang kami bagi dalam perjalanan hidup. Doa permohonan, ungkapan syukur ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Sekarang saatnya kita menikmati santapan yang telah tersedia. Selamat makan dan selamat melayani diri sendiri. Yo, cihuah dulu. Ayo, mari sudah, mari. Mari, yuk. Mari, serap.